Oke sob, ketemu lagi bersama Ajis Petualang. Kali ini saya akan membahas tentang subscriber. Gimana sih caranya mendapatkan subscriber itu dengan cara mudah dan no sub for sub. Nah, ini cara saya ya. Kemarin saya dapat 400 subscriber interaksi di YouTube dan saling ngobrol gitu. Tapi lumayan lah ya buat pemula. Dan ini strategi saya dan cara saya untuk mendapatkan subscriber itu, guys. Kita coba dan kita lihat ya. Nah ini teman-teman yang saya lakukan saat ini biar mendapatkan subscriber banyak. Saya mencarinya dengan cara pakai short ya. Nah ini teman-teman, ini baru 7 jam yang lalu, 1,7 ribu, 1 hari, 3 hari. Nah, biasanya yang meledak itu teman-teman kayak yang ini teman-teman. Nah, kita coba kita cari dulu ya. Kita cari yang nah ini. Ini yang 99.000 teman-teman, lumayan. 99.000 itu subscriber masuk sekitar 600 subscriber teman-teman. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, caranya kita upload short itu dengan jelas. Cara instan saya untuk mendapatkan subscriber teman-teman, ini real tanpa sub for sub dan interaksi juga ini sama teman-teman kita juga di YouTube biar kita saling mengobrol. Nah itu kuncinya dapat subscriber teman-teman. Kalau kita mencari subscriber itu dengan sub for sub lewat Facebook atau yang lainnya teman-teman, biasanya hilang itu bukan karena unsub, karena spam teman-teman. Nah itu, nah ini udah 23.000 itu saya mendapatkan 88 subscriber teman-teman. Ini 7.000 dapat 25 subscriber. Ini 4.000 saya dapat, nah yang ini 4,6 ribu saya dapat 11 subscriber. Ada lagi yang meledak tuh video. Nah yang ini yang 490.000 teman-teman, 490.000 ini subscriber saya masuk 1240 teman-teman, lumayan kan. Sebenarnya sangat gampang sekali teman-teman cari subscriber itu teman-teman, karena cari subscriber itu nggak harus kita ribet-ribet cari di mana. Yang penting kualitas video kita. Kalau video saya biasa-biasa saja sih teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau lebih dari kualitas yang lain atau kualitasnya baik, itu lebih gede lagi subscriber, lebih cepat lagi teman-teman. Itu otomatis biasanya masuk. Nggak harus kita pinta atau kita ngemis-ngemis untuk mendapatkan subscriber, pasti masuk teman-teman. Dan kalau bisa teman-teman uploadnya minggu 2 kali. Nah ini short-short saya punya 1900, 3000, 3000, 2000. Nah ini live streaming saya yang 8 jam. Nah ini yang 99.000. Nah kita coba ya, kita cek. Nah ini, nah ini short saya lumayan banyak teman-teman. Ini sangat gampang sekali bikinnya teman-teman. Cuman kita pintar-pintar ngedit aja teman-teman. Nah saya biasanya edit di CapCut atau KineMaster teman-teman. Maklumlah kalau orang Sunda kalau nyebut CapCut itu CapCut aja ya. Lumayan kan. Nah oke, kembali lagi ke laptop teman-teman. Nah ini video saya biasa, video kemarin 5 hari yang lalu, 722 lumayan teman-teman. Nah itulah cara saya mencari subscriber. Pokoknya teman-teman kalau mau cari subscriber itu upload yang rutin, yang banyak dan terstruktur. Jangan upload re-upload dari TikTok, snack video, karena percuma juga sih kalau dapat kayak gitu.
kadang biasanya kosong, teman-teman. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari saya tentang subscriber dan cara mencari subscriber. Nah, inilah salah satu yang saya pelajari di channel-channel lain. Selain saya menonton, juga saya pelajari juga gimana sih caranya mencari subscriber itu. Nah, gitulah. Oke, teman-teman. Segitu aja yang saya bisa sampaikan. Teman-teman yang ingin sharing, silakan komentar, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.